Jadi hari ini Gigi ulang tahun yang keberapa, Pak? 28. Banyak ya? Banyak. Pernah udah kebayang belum dari dulu ngebentuk Gigi bakal selama ini? Sama sekali enggak sih. Beneran apa ya? Karena enggak pernah mikir, maksudnya wah tahun depan A, B, C. Ngejalanin aja waktu itu pokoknya gitu. Nyoba itu pun nyoba sebetulnya, tapi nyoba dalam artian bukan udah aja lah kita cobain aja dulu. Enggak juga seperti itu, tetap maksudnya ada apa keseriusan. Ya? Keseriusan. Ada keseriusan, ada keinginan gitu. Maksudnya keinginan gua pengin, anggap aja kalau band itu sebuah rumah, gua pengin rumah lah gitu maksudnya. Kayak gitunya untuk dihuni yang guanya juga bisa betah gitu. Nah, seperti itu. Kalau kebetahannya itu kan nge-maintain ya. Tapi kalau dibayangin wah gua harus lama kayak gitu, enggak kebayang sih selama itu gitu. Nah, ini yang ke-28 tahun kan Gigi biasanya kalau ulang tahun tuh ada konser. Yang 28 nih hari ini mau ngapain nih? Hari ini sebetulnya kumpul aja, kumpul bareng, makan bareng gitu. Sama yang apa ya, yang reunion. Oke. Sama bekas member Gigi, terus sama tim, seperti itu. Yang maksudnya memang kondisi sih ya, maksudnya kondisi dalam artian kemarin udah ya udah lama juga nggak ketemu, seperti itu yang benar-benar ngumpul gitu. Jadi nggak ada acara manggung itu? Manggung kemarin malam manggung. Oke, kemarin tapi bukan dalam ulang tahun gitu bukan maksudnya. Bukan. Oke. Ikutin flow aja memang apa ya. Apa? Ini bentar lagi sampai. Dikit lagi. Barusan vokalis telepon. Oh, udah di mana gitu? Karena ustadznya lagi di jalan nih. Mereka lapar. Biasa vokalis ini memang begitu. Gua ceritain. Jadi dia bilang di grup tuh, di grup. Gua datang jam 12.15. Nih. Ini pas kan, jam 12.15, berarti dia baru nyampe, gua gak ada, langsung ditelepon. Ya itulah lah vokalis ya, dan gua memakluminya, seperti itu. Ini lihat nih, ini 12.15 nih, 12.15 ya, lihat deh. Nah, ini sambil otw ke situ, sekarang Gunti mau coba kasih denger Bapak materi Summerlin yang baru. Oke. Nanti Bapak kasih komen, oke? Nah. Gimana tuh, Pak? Lagu Summerlin yang baru itu belum rilis, baru banget rekaman. Oke. Jadi yang masih baru demo sih, masih rada demo. Yang baru ini energinya lebih, bandnya lebih berasa. Terus bisa singelong, entar dengerin aja seperti apa. Oke. Oke. Dengan perjalanan yang penuh naik turun dan gonta-ganti personil semuanya, tapi alhamdulillah sampai hari ini masih bisa bareng sama Budi juga yang member ya. Oke, salam dulu. Banyak hal yang dilalui lah dengan kondisi yang apalagi yang sekarang yang benar-benar berat sebetulnya. Banyak hal yang berat, tapi alhamdulillah masih bisa berkumpul. Utamanya banget masih kita bisa bermain musik walaupun tersendat-sendat, tapi tetap ada semangat yang bareng antara personil Gigi dan tim. Terima kasih juga buat teman-teman kru tim semuanya yang selama ini mau menunggu di saat benar-benar kita jatuh, nggak ada job dan sebagainya, masih ada loyalty yang itu sangat berharga banget buat apa ya, pendorong buat Gigi ke depan maju. Kalau gua pribadi sih pertama thank you banget buat kakak-kakak gua, sahabat gua sini udah benar-benar loyal 28 tahun, terus tim yang meskipun ada pergantian segala macam, tapi gua bilang kalian benar-benar berharga buat kita dan loyalitas kalian juga sangat-sangat membuat kita jadi semangat. Ya emang 2 tahun ini berat ya, terus peralihan manajemen juga
di sananya diterima di tempat terbaik di sini. Amin. Ya kebetulan gua yang apa ya, baby handle. Kalau gua dari Gigi dan manajemen, mengucapkan thank you banget. Terus sorry kalau masih ada kurang-kurang, karena benar-benar ini sebuah transisi buat kita gitu, karena peralihan Baron juga ke kita nggak pernah menyangka bahwa ada kejadian gini, terus ada kejadian yang lain-lain juga. Insya Allah 2022 28 tahun bisa beres semua. Ya Gigi bukan hanya sebuah band, ini ya rumah kita bareng-bareng yang harus kita isi terus, kita angetin terus, kita indahin terus, dan kita beri jiwa kita ke rumah ini gitu. Jadi dengan adanya gitu, insya Allah kita akan berlanjut ke 29-30 atau mungkin 40 ke 50 tahun depan. Tagihan lunas. Tagihan lunas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Thomas tadi udah banyak, Bang Hendy juga, Bang Budi singkat. Saya juga singkat ya, alhamdulillah 28 tahun gak kebayang dulu perjalanannya dari yang berlima, terus sempat gue berdua membujangan itu sampai sekarang. Terus dengan personal yang udah keluar dari Gigi juga, kita udah gak bisa dipisahkan, udah erat banget. Terima kasih kepada para teman-teman seperjuangan, anak-anak kru, udah ngebantu kita. Dan mudah-mudahan di 2020 ini kesenangannya akan lebih asik lagi dah. Terima kasih sekali lagi, mudah-mudahan berkah. Amin. Sekarang dari perwakilan kru lah, Ari. Wah, jangan. Siapa? Ari. Nah, kita kan Ari, tapi kalau ngomong jangan typo. Makanya itu. Oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya termasuk paling lama juga berdua. Iya, berapa ya? 18 tahun. Apa, hampir 18 tahun. 18 tahun. Sampai rujuk berapa kali? Kita ngalamin masa-masa Gigi yang gimana, sambil kami jatuh, apa bukan jatuh, maksudnya masa-masa berat kita berjuang terus. Saya yang benar-benar ngalamin, jadi benar-benar ngerasain kekeluargaan akhirnya semakin erat. Saya terima kasih banget nih sama bos-bos kita, teman kita, kakak kita, terutama Kang Arman, Mas Gud, Pak Thomas, Andy, selama pandemi, ya Allah, saya banyak banget dibantu. Kalau nggak ada ini, nggak apa-apa juga. Kalau nggak ada, nggak jualan telur. Gigi gimana ke depannya, harus gimana? Ya Allah, semakin maju, ya Allah. Maju doang? Enggak, maju makin jaya gitu, makin makmur, makin bisa buat kehidupan kita lebih baik. Secara amin, 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 amin. Pasti, oh, seperti Kang Arman, naik gaji. Terima kasih semuanya. Tadi kan Andy bilang 30 tahun, 40 tahun, mudah-mudahan yang kita bisa mempersiapkan buat konser ke 30 tahun, karena masih ada waktu ya. Kita udah lama banget nggak konser sendiri ya, maksudnya cukup lama ya, terakhir di mana ya? Jogja. Nggak, yang hitungan konser Sweet 17, yang lain kan TV yang bikin. Maksudnya belum pernah lagi kita konser yang ritual kita seperti itu, terus bikin album juga enggak. Mudah-mudahan karena masih ada ke 30 ini, lumayan bisa nemu, nggak tahu, partner yang bisa kita sampai konser gede. Amin. Ngomong juga sampai 40 tahun, ngomong kalau bisa 40 tahun, mudah-mudahan ya, umur gua 70 nanti. Amin. 65, 60. Ya mudah-mudahan semuanya paling utama ya, sehat lah. Ya. Mudah-mudahan diberi kesehatan. Amin. Amin. Ya, keluarga ya, saya. Semoga, thank you banget. Semoga Bonti. Thomas dapat momongan. Oh, momongan dulu dong. Baik tabung. Ya, selamat juga buat Thomas yang jadi kakek pertama. Iya. Thank you banget. Mudah-mudahan Muning, Thomas, Budi.
Budi dapat jodoh. Amin. Iya. Iya. Sekali lagi terima kasih banget buat semuanya. Mudah-mudahan persahabatan, persaudaraan ini tetap terjaga, terjalin dan sehat. Yang utama banget sehat dulu dan semangat buat kita melangkah ke depan. Kita akan berdoa menurut kepercayaan masing-masing ya. Mudah-mudahan apa yang kita mau dan apa yang kita harapkan bisa dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita semua diberi kesehatan yang baik, rezeki yang berkah, keselamatan, semuanya selalu dilindungi, selalu membawa kebaikan dan kebahagiaan buat orang banyak di sekitar kita. Amin. Ya, oke, itu dia sedikit ya mungkin cuplikan atau sedikit vlog dari acara tadi. Kita kumpul-kumpul dalam rangka ulang tahun Gigi yang ke-28 tahun. Memang di video itu, di video tadi tuh gue jarang muncul ya. Walaupun ini vlog gue, tapi kayak berasa vlog Gigi gitu. Karena guenya jarang muncul. Kenapa? Karena gue beneran menikmati waktu ketika di sana ngobrol sama tim. Jadi jarang megang kamera gitu. Itu tadi gue sempet-sempetin aja lah gitu. Dan niat gue nge-vlog kali ini salah satunya adalah untuk memperlihatkan ke kalian semua bagaimana kehangatan yang ada di Gigi. Jadi Gigi itu tidak hanya sebuah band tapi udah menjadi keluarga. Ya bisa dilihat di videonya ya. Semoga kehangatan itu bisa nyampe juga ke kalian. Harapan gue sih karena gue pelaku juga di musik gitu sebagai ngeband juga sebagai musisi. Gue cukup merasakan gimana caranya membangun band terus mempertahankan, karena kalau bikin band tuh bukan ngegampangin ya, tapi cukup mudah lah bikin band mah bisa gitu kapan aja, tapi yang sulit itu ketika mempertahankan itu sulit banget. Jadi harapan gue dan band gue Summerlane bisa apa ya, seperti Gigi, panjang umur, tetap bisa menjaga kekompakan, kehangatan, ya bisa menjadi rumah yang dimana harus terus diisi, harus terus diberi kehangatan. Oke, jadi panjang umur buat Gigi. Ucapan gue sih panjang umur, tetap menjadi inspirasi dan pintu rejeki untuk semua orang. So, bye.